Pada hari raya Nyepi ini untuk pantauan arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani depan RSI Wonokromo ini. Ya, selamat siang Tribun Jatim. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani depan Rumah Sakit Islam Wonokromo, di mana saya akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di pada hari raya Nyepi ini. Untuk pantauan arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani depan RSI Wonokromo ini terpantau ramai lancar. Ya, baik yang akan menuju arah Wonokromo maupun yang akan menuju ke arah Wonokromo maupun yang akan menuju ke stasiun Wonokromo dan Jalan Raya Ngagel. Di mana kendaraan di sini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk info cuaca, prediksi cuaca hari ini, untuk pantauan cuaca hari ini memang terpantau agak mendung. Ini mulai mendung ini sekitar pukul 12 siang tadi ini sudah mulai mendung dan kondisi arus lalu lintas ini juga terjadi di sekitaran jembatan Mayangkara. Baik yang akan menuju ke Ngagel maupun ke arah Wonokromo ini juga terpantau padat, namun tidak ada titik-titik kemacetan atau arus lalu lintas yang sangat padat. Tidak ada penumpukan kendaraan. We'll be right back.